السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. ونستغفرك يا حي يا قيوم. صل وسلم عدد علمك على سيدنا على عبدك على سيدنا وعلى رسولك وعلى عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وآل محبته وصل شؤون أمته وفرج أن الهموم والهموم يا حي يا قيوم نويت تعلم التعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين فصل في التحذير من اتخاذ القرآن معيشة وفي حكم ال... وفي حكم أخذ الأجرة على تعليمه ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح Ya ta'ajjalunahu wa la ya Rawahu Abu Dawud bimaknahu min riwayat sahl ibn Sa'ad Maknahu ya ta'ajjaluna ajrahu imma bimalin wa imma bisum'atin wa nahwiha Faslun menjelaskan menerangkan tentang Was, kewaspadaan daripada menjadikan Al-Quran jalan kehidupan, dan hukum mengambil bayaran atas pengajarannya. Al-Quran ini. bukan untuk diperjualbelikan. Bila kita bisa membaca memahami ilmu tajwidnya. Tidak setelahnya kemudian kita jual apa yang kita bisa kepada yang lain. Wah, intinya dijadikan bahan kehidupannya lah, nyari kehidupan. Wah, belajar suaranya enak, tajwid enak, kiroa enak, kemudian supaya nanti walima walima diundang atau hataman hataman ya, dan yang lain sebagainya. Nah ini tidak pantas. Kenapa dijadikan pencarian, mata pencarian? kan banyak sekarang ya mencari mata pencarian dari Al-Qur'an baik itu lewat kiroah atau yang semisalnya lalu nah, terus bagaimana hukum mengambil bayaran kalau kita mengajar Al-Qur'an nah di sini akan dijelaskan nanti satu persatu Nah, akan dijelaskan satu per satu hukum baik itu menurut Imam Syafi'i atau menurut Imam Ahmad bin Hambal dan yang lain sebagainya. Wa min ahami ma Dan di antara yang paling penting apa yang diperintahkan Ya, antara yang paling penting apa yang diperintahkan bihi dengannya yaitu dengan Al-Qur'an an yahdara hendaknya ia berhati-hati kullal hadri dengan kewaspadaan yang penuh min ittikhadil Qur'an daripada menjadikan Al-Qur'an Ma'is mata pencariannya ya takas sabu biha yang ia mencari pekerjaan biha lewat alquran ini harus sangat hati-hati ya menjadikan alquran mata pencarian yang itu menjadi satu-satunya pekerjaannya. Memang dia jadikan itu adalah modalnya untuk nyari keuntungan demi kehidupannya. Ini dilarang dan harus waspada karena apa? Datang riwayat dari Abdurrahman bin Shibil. Radhiyallahu anhu gal, beliau berkata, Gala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam sabdanya Nabi bersabda Ikra'ul Quran. Nabi memerintahkan kita untuk membaca Al Quran. Bacalah Al Quran. Bisa juga pelajarilah Al Quran. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi juga diperintahkan untuk mempelajarinya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan be amalkan dengan Quran, nah, amalkan dengan Quran maksudnya apa? Jalankan apa yang diperintahkan di dalamnya, jauhi apa yang dilarang di dalamnya. Dan ini sering kita ingatkan, Nabi seringkali kali memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Dengan membaca, kita akan mengetahui apa yang wajib dan apa yang haram, apa yang sahih, apa yang fasid, atau batil, mana yang disenangi, mana yang tidak disenangi. Lah, ketika kita sudah mengetahui yang wajib, yang halal, yang sahih, yang disenangi, mestinya itu menjadi baju kehidupan kita. Yang menghiasi kehidupan kita. Lalu yang dilarang, yang diharamkan, yang batil, yang fasid, yang dibenci tentunya harus kita buang. Harus kita jauh. Ini barang yang tidak terpakai, ini barang yang rusak, ini sesuatu yang membahayakan harus dibuang. Dan Nabi sering menyampaikan, ayo lakukan, ayo amalkan. Lah membaca itu sebagaimana disebutkan di pertemuan yang sebelumnya, para aulia mereka itu ketika membaca di waktu malam, apa yang dibaca waktu malam dijalankan di waktu siangnya. Praktekkan. Karena mereka Menganggap Al-Quran adalah surat yang turun dari Allah untuknya, jadi menganggapnya khusus untuknya. Karena itu, akhirnya menjalankan. Menjalankan apa yang harus dijalankan. Lalu Nabi melarang, Wala "Jangan dijadikan untuk mencari makanan." Walat tak dan janganlah kalian makan bihi dengan Al Qur'an. Artinya jangan jadikan Al Qur'an modal. Jangan jadikan Al Qur'an untuk mendapatkan dunia dan semisalnya. Malah dalam riwayat yang lain, wala tak bihi walat tak Jangan kamu makan dengan Al-Quran Dan jangan memperbanyak dunia dengan Al-Quran ya, nah, Jangan dijadikan Al-Quran sebab Untuk memperbanyak dunia Atau mendapatkan Makanan dan yang lain Sebagainya Kenapa itu adalah tercelah Makanya dilarang sama Rasulullah Walatakulubih Lalu Nabi mengatakan walata anhu dan jangan kalian menjauh dari Al Quran. Menjauh dari apa? Menjauh dari Al Quran tidak membacanya, meninggalkan membacanya. Satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu, nggak membaca Al-Quran tenang. Ini salah. Mestinya, satu hari aja kita tidak membaca Al-Quran itu harus benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar. Memang, sangat besar yang terhilang dari kita karena satu hurufnya sepuluh kebaikan. Kita membaca beberapa ayat saja, anggap satu lembar pada hari itu sudah berapa huruf. Berarti, ketika kita tidak membacanya, ratusan, bahkan mungkin ribuan, pahala kebaikan lepas dari kita. Berapa lama sih satu lembar itu? Dengan kita membaca WA orang yang mungkin ada sepuluh masuk. Atau ada 15 masuk, kita baca 5 dari itu dengan membaca satu lembar, cepetan satu lembar, dan WA belum tentu ada pahalanya. Bisa jadi dosa, kalau Al-Quran, kemungkinan besar pahala, ketika kita membacanya, satu huruf sepuluh kebaikan, satu lembar berapa, huruf, tinggal kita kalikan sepuluh kali berapa sudah. Berarti kita harus merasa kehilangan, sangat merasa kehilangan kebaikan dengan sesuatu yang ringan, mudah, akan tetapi kita tinggalkan. Apalagi kalau kita sudah memba tidak membaca Al-Quran tiga hari atau lebih, loh itu harus khawatir. Kita kenapa? Nah, karena orang yang diadukan oleh Allah kepada, oleh Rasulullah kepada Allah adalah yang meninggalkan membaca sekaligus meninggalkan pengamalan. Ya Rabbi inna Qur'ana diadukan. Loh, kalau sesuatu diadukan oleh Rasulullah kepada Allah, berarti sesuatu itu adalah sangat istimewa. Kenapa sampai Rasulullah mengadu Kalau sesuatu itu bukan istimewa Lah karena istimewa Ketika ditinggalkan dijauhi Nabi merasa eman Kepada yang meninggalkan Sehingga diadukan Gimana ini ya Allah Mereka telah menjauhi Al-Quran Sambil inna gomita majulah Makanya Nabi melarang anhu Jangan menjauh daripada membacanya Harus terus membacanya Lalu dari terus menerus membaca ini Sambil berusaha memahami apa yang dibaca Lalu Nabi mengatakan Walata Dan jangan berlebihan Fihi di dalam ayat Quran Maksudnya jangan berlebihan apa? Jangan melewati batasnya Batas apa? Batas dalam Melafatkan Atau juga Di dalam makna Bacanya itu lafatnya hurufnya Berlebihan Ibarat Volume Satu itu cukup Ini ibarat volume ya Suara pendengaran pendengaran suara volume 1 sudah didengar dikasih volume 3 ya lama kelamaan gendang telinga ini jebol paham lah sama dengan mengeluarkan huruf pada makrojnya biasa bisa berlebihan misalnya alhamdulillah misalnya lah ini tambah nggak benar Padahal Alhamdulillah cukup Tapi Misalnya Kok oh, juga gitu misalnya Wah. Ya abis itu kan goroanya Merotoli itu Kenapa? Berlebihan Jadi larang sama Nabi Dalam melafatkan berlebihan Biasa Yang penting pada Tempatnya lah kalau belum pada tempatnya ya belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Semuanya itu dengan belajar. Karena apa? Ilmu itu tidak bisa dimiliki kecuali apa? Dengan belajar. Belajar, dilatih. Meneng-meneng itu ngelatih. Jangan aku sisok. Kamu memang benar bisa baca sudah, tidak salah kamu bisa baca Tapi kan kamu harus menyadari diri Ada huruf-huruf Yang kamu belum mampu Mengeluarkan pada makhrutnya Nah kalau kita tuding Satu persatu kan Masuk enak Nah nyadar sendiri lah Nyadar sendiri Ada yang belum bisa mengucapkan Syi, membedakan antara Shin dengan Sin Atau Shin dengan sot ada jadi membaca shin seperti shod cara melafatkan hurufnya seperti shod nah ada ada yang tidak bisa membedakan antara zal dan za sehingga zal dan za hampir sama padahal berbeda zal za za zal za beda zal menggigit lidahnya sedangkan za menahan gigi depan za za nah. ini sama padahal berbeda nah. atau ada juga yang tidak memerhatikan sehingga tidak membedakan antara hak dan hak jadi hak hak jadi hak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak. Padahal antara hak dan hak hak di hak dalam. Jadi baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Him 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 beda. Nah itu harus taati Lah daripada menenganggur, tengah tengok ya ngelatih sendiri Mungkin orang melihatnya seperti orang gila, nggak apa-apa dilihat orang seperti orang gila. Tapi yang penting dalam diamnya dia tadi itu seperti berbicara sendiri, tapi dia membenarkan apa yang kurang dari dirinya saat melafatkan huruf ija. Ija iya harus karena banyak orang nggak membedakan apalagi dalam sholat antara bot dengan do padahal di dalam surat al-fatihah nggak ada do tapi kebanyakan orang membacanya walad dolin walad dolin dolin bukan bolin, do beda bolin do sama dolin beda mirip perdekatan lah kalau orang tidak mempelajarinya nggak bisa itu kalau dalam apa syarat fatihah itu harus mengulangi Jangan benar kalau enggak enggak sah sholatnya nanti karena dalam huruf apa dalam fatihah enggak ada huruf do adanya bot adanya bot jadi bacalah sesuai pada makrotnya jangan berlebihan juga dalam maknanya artinya jangan juga berlebihan artinya apa? dita'wil yang memberatkan yang menyusahkan berlebihan di dalam makanya Rasulullah mengatakan apa? halakal mutanati'un hancur al orang yang ber, berlebihan berlebihan dalam segalanya akan hancur sama dengan Al-Quran Memahami Al-Quran berlebihan Kelasnya dia Tapi dia memahami yang lebih tinggi rusak. Sesuaikan dengan Kelas martabat Terus standar kita Ada lagi yang dimaksud dengan Walatanglufi Yaitu jangan kamu habiskan Semangat kamu hanya di dalam membaca Al-Quran, lalu meninggalkan ibadah-ibadah yang, yang lain. Al-Quran, tok, sampai yang lainnya ditinggalkan. Nah, ini enggak. Yang katanya Rasulullah, sebagian ulama berpendapat, maksudnya walau taghlu jangan berlebihan, itu mengeluarkan seluruh tenaganya atau seluruh kemampuannya untuk Al-Quran meninggalkan ibadah lainnya. ini tidak dianjurkan. Dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran. Katanya Rasulullah bacalah Al-Qur'an. Nah, ada tambahan ini wala taghlufi Jangan berlebihan, apa? Me, apa berusaha membaca Al-Qur'an di dalam membacanya, dan tajwidnya tanpa tafakur. Jadi, diperhatikan hurufnya, diperhatikan tajwidnya, tapi tidak mentafakurinya. Ini termasuk lah. Kemudian, hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda Igra Al-Quran Bacalah Al-Quran Gabla an ya'tia kaumun Sebelum datang Satu kaum Yang mana satu kaum datang ini Yukimunahu iqamatul kithih menjalankan Al-Quran seperti anak panah atau seperti panah. Apa ya ta'ajjalunahu mereka terburu-buru wala ya ta'ajjalunahu tidak sabar. Maksudnya orang ini dalam membaca Al-Qur'an tujuannya dengan membacanya itu adalah sesuatu yang cash yang kontan alias dunia. Tidak ada keinginan dalam membacanya itu al-ajila yang tempo alias akhirat. Dikatakan Rasulullah Bacalah Al-Quran Belajarlah Pelajarilah Al-Quran Rasulullah mengingatkan para sahabatnya saat itu Eh hey, bacalah Al-Quran Pelajari Al-Quran Sebelum datang nanti satu kau Maksudnya apa? Di masa-masa akan datang di waktu-waktu akan datang Akan datang suatu kaum Yang menjadikan Al-Quran ini adalah Mata pencarian mereka menginginkan daripada mengajarnya atau membacanya itu balasan duniawi. Singkir roa kiroa misalnya diundang tidak dikai duit kiro kiro teko meneng, enggak. Nah. Atau semisalnya lah, atau semisalnya, oh yang punya ilmu menyampaikan ayat Al Qur'an menjelaskan kemudian hadis menjelaskan dari kayak duit teko meneng apa ndak lah akan datang itu katanya Rasulullah Nabi kau ya berarti apa ayo ayo saiki sebelum nanti datang lo kaum gitu lo sebelum datang berarti akan datang lah sekarang sudah datang sekarang sudah datang yang mana mereka di dalam membacanya, atau di dalam mengajarnya, yang diinginkan itu adalah yang kontan, yaitu dunia. Baik itu harta ataupun pangkat, kedudukan tidak ada, keinginan mereka, tempo akhirat tidak ada. Jadi orang yang menginginkan dengan Al Qur'an atau dengan mempelajari Al Qur'an itu adalah dunia, berarti dia adalah orang yang terburu-buru. Tapi orang yang menginginkan dengan membaca Al Qur'an itu akhirat, maka dia adalah orang yang nyantai. Karena itu di dikatakan di sini, ya ta'ajjaluna ajrohu, mereka kesusu ingin mendapatkan ganjarannya Apa ganjaran yang mereka inginkan, yang mereka harapkan Karena mereka minta segera imma bimalin Ada kalanya ganjaran yang dicari, yang dikejar olehnya itu adalah harta Wa imma bisum Atau dengan kesombongan Wanahwiyah dan semisalnya nah, Itu yang dikejar, itu yang dicari Nah, kepingin yang sekarang, gak kepingin yang nanti. Nah, ini dilarang, Nabi mengatakan, "Eh, ayo, ayo, cepetan!" Nah, sama dengan kita, mumpung masih ada yang mau mengajar, yang mereka tidak menuntut, yang belajar untuk dibayar, maka cepetan, baik belajar, nah, karena datangnya waktu demi waktu akan semakin meluas, orang-orang yang tidak ingin dalam mengajarnya kecuali adanya ganjaran yang segera yang cash. mudah-mudahan kita bukan termasuk daripada golongan tersebut. Nah, mudah-mudahan kita bisa membaca al-quran sesuai apa yang diajarkan oleh rasul saw. mudah-mudahan kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencarian dan kita tidak berlebihan di dalam melafatkan atau di dalam memaknainya dan mudah-mudahan kita tidak menjauhi Al-Quran dan diberi istiqomah oleh Allah untuk terus membaca Al-Quran di setiap hari kita dan mudah-mudahan apa yang kita baca bisa memberikan kemanfaatan dalam kehidupan kita memberikan perubahan yang baik untuk kita amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam alhamdulillahirabbil alamin